Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana merubah ukuran dari sebuah foto menjadi lebih kecil. Jadi, kita ke Play Store, langsung kita cari resize foto yang ini. Foto and picture resizer. Jadi saya sudah download, langsung saya buka saja. Hal ini dibutuhkan karena jika kita mengambil foto dari HP, biasanya dia itu ukurannya size dari foto tersebut itu sampai besar ya, MB gitu. Jadi kalau misalnya mau mengirim sebuah lamaran atau hal-hal yang lain pasti dibatasi dia. Jadi langsung saja di sini kita pilih fotonya yang mana kita mau resize, kita mau kecilkan. Ini contohnya foto dari WhatsApp ya. Contohnya adalah foto yang ini. Jadi ini fotonya 400 KB. Di sini dia itu ada fiturnya putar, kalau mau kita putar ya. Kemudian di sampingnya itu ada crop, kalau misalnya kita mau crop lagi. Di sini juga ada resolusinya, ada rasionya, jadi tergantung bebas kotak kah ataukah dia 6:19 ataukah yang lainnya. Jadi tinggal kita crop saja gitu. Kemudian setelah itu kita ubah ukurannya, mau yang mana. Di sini tinggal kita pilih, kalau misalnya 25% nih. Oke.